Selamat malam sahabat RTV, saya Felicia Wu dalam program 10.2. Lihat, lapor, lacak. Selama program 10.2, saya dan seluruh kru yang bertugas selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan memakai masker dan menjaga jarak. Sahabat, peredaran narkoba seolah nggak ada habisnya ya di tanah air, termasuk di Kampar Riau nih. Kali ini Satim Ojoloyo Satres Narkoba Polres Kampar akan menangkap dua bandar narkoba. Keluarganya menolak penangkapan ini, bahkan sampai teriak histeris lagi. Yuk kita lihat laporannya. Ya, sore hari ini kita akan melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di Desa Sinamanenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, di mana tersangka kita RZ, ciri-ciri umur 40 tahun, kepala botak. Untuk rekan-rekan nanti coba lihat lagi ciri-ciri tersangka di grup kita ya. Lagi-lagi soal peredaran narkoba nih sahabat RTV. Berbekal informasi dari warga, tim Ojoloyo Satres Narkoba langsung memburu terduga bandar yang sudah diketahui lokasinya. Nah, sesampainya di lokasi, polisi menangkap dua pria yang diduga bandar narkoba. Tapi, kakak salah satu terduga bandar ini menolak saat adiknya akan ditangkap polisi. Awalnya sih nggak ngaku, tapi pas digeledah, di saku salah satu pria ini ditemukan satu paket ganja dan satu paket sabu siap edar. Nah, ketahuan kan? Polisi pun meminta terduga Zainal untuk menunjukkan di mana lagi narkoba yang disembunyikan di rumahnya. Dan benar aja nih sahabat RTV, ternyata ditemukan lagi timbangan digital, ganja kering, dan plastik kemasan sabu di lemarinya. Polisi melanjutkan penggeledahan di rumah terduga Rizal karena diduga masih ada narkoba yang disembunyikan. Tuh, bener kan dugaan polisi? Ditemukan lagi narkoba jadi sabu seberat 200,31 gram yang terbagi dalam 2 paket dan 16 sabu paket kecil. Wih, banyak juga ya. Saat terduga bandar sabu ini mau dibawa ke kantor polisi, keluarga terduga bandar sempat hendak menghalangi dan menangis histeris. Tapi polisi tetap menangkap keduanya. Bravo Pak Polisi! Ya, semoga saja perang antara aparat penegak hukum melawan peredaran narkoba ini berakhir dengan kemenangan aparat penegak hukum ya, sahabat RTV. Amin. Nah, sahabat, usai jeda 10.2 masih berlanjut nih dengan segmen khusus cerita sang jurnalis. Kali ini rekan saya Timotius Novias yang berpatroli bersama dengan tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara mergokin tiga pria yang ternyata berjualan minuman keras ilegal. Bagaimana keseruannya? Tetap di 10.2 ya.